sekarang kita lagi ada di Bara Grills di daerah Bintaro. Betul banget guys. Ini daging brisket 1,7 kilo guys. Wui. Aduh guys. Langsung aja ambil ya guys. Oh my guys. Tuh lihat. Oh ini sih juicy banget guys. Aduh ya ampun tinggal dilihat lemaknya. Ih mending aja jeblak begini lemaknya guys. Sekarang cobain potongan pertamanya dulu guys ya, pakai saus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dagingnya benar-benar super lembut banget ya. Waktu aku leningin dagingnya, saking lembutnya mereka langsung lo guys, merotol membelah diri guys. Lembut banget. Itu yang namanya daging ya. Lemaknya. Juicy banget, sampai kayak lumer di mulut banget ya. Asli. Ini definisi yang membuncah tuh ini guys ya. Jadi begitu digigit yang namanya lemaknya guys ngabar bay. Jelas. Uy. Dia tuh rasanya melted banget. Ini endol krendol. Tuh lihat ini lemaknya guys. Aduh, ngajar rojos nabi wirki. Kita coba saus yang putih nih, mushroom. Ini aku mau cobain pakai saus yang krim. Ini peri-peri guys. Nih, peri-peri good. Peri-peri good. Guys, ini ancaman. Sausnya enak banget guys, aduh. Ini saus mushroomnya creamy banget dan dagingnya tuh benar-benar menyatu sama sausnya. Untuk si sambal peri-perinya itu begitu landing di mulut aku guys, aduh. Ketambah main dagingnya gurih, lemaknya ngabar bes ya kan. Ini pedasnya juga kayak ada gurih-gurihnya gitu loh, bukan sembarang cabe doang. Nah enaknya itu dagingnya ini memang harus dimakan ketika panas. Kalau misalnya kita makannya panas, lemaknya benar-benar lumer di mulut. Wah, pas landing di mulut, rasanya benar-benar juicy banget guys. Udah gitu ketebalan dagingnya juga pas, nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebel, jadi pas dimakan. Buatin dagingnya pakai kentang yuk.